Hai, Assalamualaikum. Saya Dr. Zafir. Hari ini saya akan jawab satu persoalan. Berapa lama whitening akan bertahan? So, biasanya bila someone buat whitening dekat klinik, dia akan tanya doktor berapa lama efek whitening ini akan tahan. Kalau kita nak tengok berapa lama whitening tu boleh bertahan, usually kita kena tengok beberapa faktor lah. Faktor pertama is jenis whitening. Whitening kita ada dua jenis. Satu is home kit whitening dan yang kedua is professional whitening. Beza dia antara dua-dua ni is konsentrasi pemutih tu. So usually kalau untuk home kit whitening ni dia a bit weaker. So effect dia walaupun dia putih, dia tak tahan lama sangat lah compared to professional whitening. Kalau professional whitening pula, usually kita akan pakai whitening agent yang strong. So dia akan jadi ngilu sikit lah. But the effect dia akan jadi very bright and dia akan tahan lebih lama. Kalau saya selalunya bagi roughly about kalau home kit whitening sometimes can last from 3 to 6 months, 3 ke 6 bulan. Manakala kalau professional whitening, saya akan bagi tahu patient that efek dia boleh tahan dalam 6 ke 12 bulan. So faktor-faktor ni juga dipengaruhi oleh cara penjagaan. So kalau someone yang buat whitening and dia jaga elok, whitening tu boleh tahan lagi lama lah. So antara faktor-faktor dia is pemakanan. So bila kita makan lepas whitening, dia ada something called white diet. So white diet ni makan makanan dan minum-minuman yang tak berwarna. Contohnya macam tak minum air macam kopi, teh, air coklat. And also kalau makan pun macam kalau kita banyak makan makanan yang ada kandungan kunyit ataupun kari, gigi tu dia akan jadi kuning dengan lebih cepat lah. Salah satu tip yang saya boleh bagi kalau nak jaga efek whitening tu is lepas dah buat whitening case tu, boleh cari ubat gigi yang promotes whitening effect lah. Ada banyak brand yang jual ubat gigi yang memutihkan gigi. So bila kita campur dengan whitening and also penjagaan brush gigi dengan whitening effect ni, dia akan prolong the effect lah. Saya harap saya telah menjawab persoalan korang semua. So kalau ada apa-apa yang tak faham atau nak tanya, korang boleh tanya di ruang komen di bawah ataupun boleh PM kami. Last but not least, beauty is pain. Bye-bye.